Welcome back with me again. Sampai sana biasanya gitu pak sama teman atau apalah itu, kadang kalau lambat itu kan dibilang lemot gitu, kadang gitu. Tapi kalau sendirian benar-benar santai, nggak ada beban ya. Ini lihat nih, jalannya cok pelan, enak, santai dulu. Jadi hitungnya itu kayak olahraganya itu dapat gitu loh. Ya walaupun sama teman juga dapat sih, kalau cepet-cepetan kan capek juga kan. Jadi kalau capek kan keringatnya banyak, ya sama-sama lah. Tapi intinya kalau sama temen tuh kadang bentar-bentar tapi intinya kalau sama temen tuh kadang-kadang itu apa ya, nggak bisa nyantai itu loh. Jadi kayak cepet-cepetan itu, pusatnya banyak banget ya yang pada berangkat kerja ya. Kita lewat kampung aja ya, biar kita santai. Sekali lagi, biar kita santai. Kalau lewat jalan gede nanti banyak motor, mobil, nanti ngobrol juga nggak kedengeran. Kalau di kampung kan iya, kok dibilang sepi sih nggak sepi-sepi amat sih ya. Oke. Oke, terus di sini rumah kosong guys. Kok di sini banyak warungnya? Tadi warung, aduh, ini juga warung, tapi masih tutup. Di sini ada masjid, masjid 1000 umat. Ini kalau Jumatan bisa sampai membludak jamaahnya. Covid nggak ngaruh. Rasa takut COVID itu tertutupi sama rasa takut kita para jemaah Islam sama Allah. Jadi bodo amat COVID, yang penting kita bisa salat, yang penting kita bisa melaksanakan salat Jumat, kita bisa melaksanakan ketaatan kepadanya, iya kan? Ya. Oke, bentar. Kita lanjut.
Oh iya, bentar-bentar. Ini yang pada nonton udah pada subscribe belum nih? Ya, kalau belum subscribe ya subscribe. Sebagai uang parkir, saya nggak minta apa-apa. Ini minta subscribe aja. Oh iya, dari tadi aku belum itu ya. Apa? Mungkin kalian kangen sama muka aku. Jangan. Ya mungkin juga. Saya juga pakai masker sih. Jadi kayak percuma aja kalau tak lihatin muka aku. Oke. Ciluk asik. Oke, ya mungkin nggak akan lama-lama ya kan. Kenapa? Ya karena ini channel gebut, namanya juga apa aja konten, jadi apa aja bisa jadi konten. Jadi konten kali ini ya tadi kita sepeda santai, jalan-jalan santai pakai sepeda. Jadi ini salah satu referensi kalian apabila kalian bingung untuk buat konten, salah satunya jalan-jalan santai pakai sepeda. Jadi kalian bisa buat video tiruannya. Aku harap kalian bisa jangan tiru persis, karena aku yakin video kalian, rekaman kalian jauh lebih bagus dari punya saya. Oke, sekian dari saya. Bagi yang suka ya inisiatif lah, tekan tombol like. Bagi yang nggak suka, dislike aja. Thank you for watching. Subscribe, ingat subscribe. Thank you, see you.